Halo guys, kembali lagi di channel Hesta 2. Oke, terima kasih yang sudah klik video ini, dan terima kasih yang sudah support channel ini. Dan yang belum, silahkan klik tombol subscribe, supaya kami lebih semangat lagi ke depannya untuk mengulas cerita-cerita menarik. Mengenal sosok Helena Hedgin, iya, lahir pada tahun 1979 di Horodets, Uni Soviet, dan dibesarkan di Murmansk, tepatnya di pangkalan militer Uni Soviet yang berada di Arktik. Ia tinggal bersama ayahnya yang sebagai pasukan angkatan laut Uni Soviet. Kemudian, si Helena Hedgin ini menyebut dirinya sebagai seorang anak tentara. Dia memiliki suami yang bernama Matthew Hedgin, dan dari sebuah pernikahannya ini membuahkan seorang anak. Si Helena Hedgin ini mulai tertarik pada dunia perfilman ketika ia tinggal di pangkalan militer. Kemudian ia menempuh pendidikan di Universitas Pertanian Nasional. Kemudian ia lanjut di Universitas Nasional Kiev. Ia ini lulus dengan gelar jurnalisme internasional, dan dia pertama kali bekerja di produksi film dokumenter sebagai wartawan penyelidikan di Eropa Timur. Nah, mulai dari situ tuh, si Helena Hedgin ini bertemu dengan suaminya yang bernama Matthew Hedgin. Seperti cinlok gitu guys. Nah, jadi si Matthew ini berasal dari Amerika Serikat, dan cinloknya itu saat mereka bertemu di Kiev. Lantas gimana dan di mana kematian Helena Hedgin pada saat itu? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Hesta 2. Oke, sebelumnya film ini diproduksi dengan biaya sebesar 6-7 juta dolar. Akibat biaya yang rendah produksi, film ini hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan juga jadwal pengambilan gambar yang ketat selama 21 hari. Pengambilan gambar dimulai pada tanggal 6 Oktober 2021 di Bonanza City, New Mexico, yaitu di sebuah kota hantu yang terletak di dekat V. Sebelum produksi, tepat pada 4 Oktober, di mana anggota IATSE mengumumkan suaranya untuk mendukung pemogokan kerja, yaitu sebesar 98,68%. Bahkan Helena juga ikut mendukung. Kenapa bisa begitu? Jadi, karena kondisi kerja yang berbahaya. Hingga tepat pada tanggal 21 Oktober 2021, Helena bekerja di Santa Fe, New Mexico. Ia sebagai sinematografer di lokasi pengambilan gambar di film Cowboy Rush. Kru dalam pembuatan film Rush ini meliputi satu sutradara, yaitu Joel Souza, 5 produser, 5 aktor, kemudian satu sinematografi, yaitu Helena sendiri, dan 5 perusahaan yang tergabung. Pembuatan film ini berjalan sebagaimana mestinya. Semua kru bertugas pada tugasnya masing-masing, hingga scan berganti pada aktor Alex Baldwin, yang dimana ia ini memiliki adegan tembak-menembak dengan pemeran figuran lainnya. Tapi si aktor, si Alex Baldwin ini, salah menembakkan senjata propertinya, dan tembakan ini mengenai Helena dan seorang sutradara, Joel Souza. Lantas semua kru kaget dan panik. Helena dan sutradara Joel Souza ini terluka berat. Kemudian mereka dilarikan ke rumah sakit Universitas New Mexico, Amerika Serikat. Mereka berdua dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan. Tapi sayangnya, Helena meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut. Ternyata sebelum kejadian ini, produksi film juga buruk tentang keamanan pemakaian senjatanya. Bahkan, aktor sudah sering salah menembakkan senjata propertinya ini.
sebanyak 3 kali. Namun, yang anehnya, produksi film ini tidak diadakan penyelidikan tentang penembakan yang tidak disengaja. Dan kemudian, mereka mengklaim bahwa mereka tidak diberitahu tentang keluhan resmi mengenai keamanan senjata api di lokasi tersebut. Perusahaan produksi film, Biro Kesehatan dan Keselamatan Kerja New Mexico, terus menyelidiki insiden ini. Hingga akhirnya, film ini terpaksa dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Dari insiden ini, banyak memicu perdebatan tentang penggunaan senjata api properti di sebuah pembuatan film. Bagaimana menurut kalian? Mari kita diskusi di kolom komen. Oke, cukup sampai di sini. Dan tunggu cerita-cerita menarik lainnya. See you in the next video dan bye-bye.